Dia adalah Ibu Nurbaeti, sosok pejuang tangguh kita kali ini. Sudah 22 tahun lamanya Ibu Nurbaeti membuka usaha tambal ban. Ia tak pernah merasa malu melakoni profesi yang mayoritas dikerjakan oleh laki-laki. Ibu Nurbaeti hanya tinggal seorang diri, tanpa anak, suami, dan sanak keluarga lainnya. Rasa lelahnya sudah tak dihiraukan lagi. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana ia dapat menyambung hidup sehari-hari dengan menjadi seorang wanita tukang tambal ban. Tambal ban! Orang mah tambal ban mah gak bisa kita paksa, Lang. Emang mesti... apa kita kempesin dulu di situ? Jangan sembarangan dikempesin dulu. Biar dia nempel di sini. Mending kita doain supaya ada yang pecah bannya. tambal ban, pecahin dong bannya, kempesin dong. Ayo ban, ban tambal. Yang ngerasa bannya kempes, yang ngerasa bannya pecah, ayo mampir dulu kita tambal bannya. Tambal ban. Oh sini pak, sini pak. Sini mas. Nah. Dah. Lu bisa nggak? Gua nggak tahu. Gimana sih? Gua nggak ngerti. Lu yang punya usul ya, Kak? Makanya gua nggak masuk anak STM, ngerti nggak lu? ya sabar, Pak. Ini juga kan... Bilang jangan sembarangan, meledak lu. Enggak, gua mah gini-gini ngerti walaupun dikit. Tenang ya, Bang? Iya. Dari mana, Bang? Oh, dari rumah mau kerja ya? Iya, tenang aja. Sini bakal bener ini. Emang kalau ban tuh mesti kita cek? Ya iya, tekanan anginnya gitu. Takutnya kan ganggu. Oke. Itu doang, Bang. Namanya juga kita masih belajar, Bang. Sabar kek, Mas. Marah-marah mulu karena kebakaran jenggot. Ngomel-ngomel tapi kagak bayar lo. Tante, urus. Sangat lo. Ya. Bu, maaf ya, Bu. Ini pelanggan pertama malah saya enggak dapat itu. Iya, Bu, karena kita enggak ngerti, Bu. Gimana caranya? Iya. Tapi emang dia harusnya bayar dong. Itulah keadaan, ya begitu. Sering gitu? Ya, apalagi kalau misalnya kita, apa dia minta bon. Kalau minta bon kan kita nulis tuh, nama dianya mabur gitu.